kita mau ngasih revolution dulu ke kucing ini ya. Raknya tadi tuh lumayan tebal. Di jalan kehewanan itu jembatannya. Oh, iya. Di kehewanan. Eh, kemana Pus? Di balong kok. Alah, jarangnya. Sebentar aja nah. Ini ya, revolution sumbangan donasi dari teman-teman semua. Kotaknya besar. Kotak besar isinya. Isinya segini ya. Revolution. Dan kita penuh ini isinya. Isinya satu gitu aja. Nanti kita ketemu lagi di pinggir jalan, kita kasih lagi. Ini TKP di kehewanan, jembatan. Oke, ini ada kucing di depan gerbang ya. Mau tak tetesin revolution dulu. Soalnya ini koreng skabisnya udah lumayan banyak. Jadi ini mau tak tetesin pakai revolution. Nanti kita lihat perubahannya ya. Mudah-mudahan dia tetap bertahan di sini terus setelah ditetesin ini. Soalnya ada beberapa kucing yang tak tetesin pas tak datangin ke TKP itu enggak pernah ketemu. Jadi ini kita cobain ke Bagong ya. Enggak makan. Sudah aku tetes ya. Tuh basah yang situ bagian atas ini. Kita lihat dalam seminggu lagi nanti ya. Kucing skabis hitam putih ya di Bang Riz. Udah tak kasih juga revolution. Tadi nanti tinggal dilihat aja perkembangannya lagi nanti seminggu lagi ya. Pas lewat sini mudahan aja ketemu lagi sama dia. Sudah tak kasih tadi. Alhamdulillah berhasil dikasih revolution ya. Dia ini kucing di Rauda ya, tuh yang ada tower, gang tower, Rauda gang tower. Kalau yang ke arah sana menuju ke rumah saya.